Ketika bersama. Sudah dah suka. Dah start ke? Dah ke? Okay, korang, actually kita hari ni kita nak perkenalkan satu segmen untuk Power Cat. So, kalau mereka yang menonton ni boleh tengok kita di Power Cat Official Instagram ataupun kalau nak tengok kat Facebook, dia kalau kita post kat Facebook lah. Kalau kita post kat Facebook. Kat mana? IG Pocket apa ni? Facebook. Pocket Malaysia Official kan kat Facebook. Ya. Yeah. Pocket Malaysia Official. Okay, hari ni kita tak tahu nak nama segmen yang apa. Ada suggestion. Kita guna, tak kita guna kita punya yang montas je lah Pocket TV je. Cara ada idea tak? Cara macam sesenyum. Malu. Okay, kita tak ada kucing hari ni, tak ada syahadah. Okay, mungkin ramai yang tak kenal siapa kita orang ni sebab kita memang tak terkenal. Dan kita bukanlah desperate nak keluar TV. Kita nak perkenalkan macam dah share-share lah. Sebab kita kat segmen ni, kalau korang tengok, tengok. Kalau tak tengok, terpulang lah. Okay, siapa nama kau? Nida. Kau pandang sana boleh tak? Kau jangan kewat sana. Saya Nida. Nida, saya K. KK. Saya Syaf. Syaf. Dengan siapa tu? Kucing. Shada. Kita dah perkenalkan tadi. Syaf, Shada, Nida dan K. Okay. Anyway, kita nak buka satu topik sebab kalau mungkin ramai yang tahu, Power Cat adalah penaja bersama Gegar Maganza 2019. Betul, Gegar Maganza. So, memandangkan esok adalah final, kita siapa akan pilihan korang untuk menang GB musim yang ke-6. Pilihan tersingkir macam mana? Kau pilih siapa? Kau nak wine, tapi dah tersingkir macam mana? Kau tengok wine lah. Ni hashtag wine eh. Tapi kita ada wine juga sekarang. One Nation MC. Boleh. Sekejap, aku lupa siapa yang masuk final. Cepat, kau recap kat sana daripada sini, awas dia tau. Okay, Abang Jack. Siapa buat Nation MC? Nation MC. Nakyu. Syamisa. Syamisa. One more. Fatimah. One more. Hadi Mirza. Yes, 6 orang total. 6. Nampaknya aku dah kurang makan kismis. So ini adalah 6 ya, bukan 7 eh. Okay, ulang balik. Jad, One HMC, Nakyu, Shambisa, Hadi Mirza, Fatimah. Fatimah, yes. Okay, kau pilih siapa? Dia pilih Abang Jai. Kau Syadam? One Nation MC. Kenapa? Kau tu cakap sikit-sikit je. Kau tu bayar kau tu. Bayar. Kenapa? Bukan je lah payment. Mana payment sana? Sebab lah, dia punya persembahan tu macam wow. Wow. Pelik lah kan, tiap minggu. Kau tadi apa? Okay, I wish. Okay, the one that dah terkeluar, my second choice will be Hadi Mirza. Oh, okay. Okay, cuba tanya cameraman. Kenalkan diri cameraman, siapa nama? Is. Is. Oh. Bukan nama sebenar eh. So, Is kau pilih siapa? Of course lah, Nakyu aku. Hello. Hello. Betul-betul kalau nampak kamera tu bergegar. Yes. Bagian dia, setiap kali mendengar Nakyu tu dah bergegar dan berjanji bersama. Kau nak tengok balik recap kita sebelum ni, rasa pun paling panjang macam mana. Okey, kenapa tak ada siapa tanya aku kan? Okey, nak pilih siapa ke? Okey, kalau nak jawab secara profesional ke tak profesional lah? Okey, kalau macam ikutkan, kalau kita nak kelainan, aku rasa One Nation MC tu ada peluang yang sama sebab bukan sahaja dari segi vokal tau. Ini pasal macam penyertak, dia punya persembahan tu memang wow. Sentiasa lain daripada lain setiap minggu. So macam Mimi Fly and everything tu, mungkin secara vokal tak ada vokal, power vokal orang kata ballad ke betul. Tapi diorang unik. Tapi kalau in term of, I rasa orang mungkin setuju yang top tu malam ni mungkin adalah Hadi Mirza dan juga Nakyu. Sebab dia orang memang suara dia memang wow. And always compete lah sebenarnya tu. So kalau nak sedap kena nak ambil alamak tak ada produk lah yang dia ambil sebab dia asam jawa. Okay. So anyway, kita ada challenge kan? Ni dah terangkan challenge apa? So, kau macam malas-malas eh? So minggu ni. Weh tak kau cakap kat sana. Aku sedih lah, TV dah habis.
So untuk minggu ni kita ada challenge, Power Cat Dance Challenge. So kalau korang yang participate dekat Power Cat Dance Challenge tu boleh tengok hashtag. Kita ada almost banyak lah penyertaan dekat kita punya IG. So diorang kreatif-kreatif sebenarnya. Susah lah kita pilih. Okay Shanda, sini kau datang sini. Aku rasa kau membelakang kamera, kau duduk di diri. Okay, kalau menang dapat apa Shanda? Power Cat Dance Challenge. Oh, alamak. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Kalau menang Pocket Action dapat apa? Okay, first korang akan dapat 2 tiket ke final GB yang memang ramai gila orang nak sebenarnya ke final tiket ni. Sebabnya korang jangan ingat mudah nak dapat tiket tu. Siapa orang nak beli? Okay, siapa orang nak beli tau. Okay, and then korang akan dapat 1 to 9, RM100. Produk Pocket cuma lagi korang akan dapat. And tambahan kita bagi hamper RM100. Hamper Adabi, ni dah RM100. So ada 4 benda yang korang boleh menang. Ulang balik 4 benda tu. Okay, 1, 2 tiket ke Final GB, 1 to 9 RM100. Kau malah asing kan? Okay, 4. Okay, recap boleh eh. Apa tu, tiket GB 2, 1 to 9 RM100. Produk Power Cap cuma dan juga Hamper Adabi nilai RM100. Ada 4 benda menang. Ada 4 benda. Yes. Dan actually mungkin korang boleh komen sikit. Sebenarnya sebab penjurian tu adalah rahsia lah eh. So tu salah utama. Tapi habis yang kita tengok hashtag Power Cat Dance Challenge ni, I rasa macam diorang sangat letak effort tau dalam diorang punya penyertaan. So korang rasa lah eh, apa yang susah? Korang tahu tak, macam korang mesti dah tengok kan, antara yang menarik perhatian korang ni yang tu, yang dia effort gila edit. Faham tak? Ada si ada pakai green screen mungkin kat belakang apa semua. Ada benda Hattie, yang pun Hattie pun ada. Dia siap tu voice over lagi macam okay. Itu macam gigih. Dia gigih lah waktu tu. Betul, kegigihan lah. Macam aku yang aku ingat ada orang muka kucing. Ada seorang bagus dia macam letak efek edit muka kucing. Ada tarian. Ada yang ada yang buat kucing. Menari dengan kucing. Menari dengan kucing lagi. Paksa kucing lagi. Walaupun dengan mak dia pun ada. Betul ke mak tentang kakak dia? Macam beria lah ajak family nyanyi sekali and everything kan. Okay Shada, kau macam mana tarian dia? Cuba tunjuk tarian dia. Saja kan? Apa nak beri dia? Saja. Tunjuk macam mana tarian dia? Nyanyi sikit. Tanya kau nyanyi macam mana? Suara kau kan bergerak sikit eh. Gegar bergerak. Apa? Ya ramai-ramai lah. Ramai-ramai. Okay, satu, dua, tiga. Kucing ku comel, bulunya lebat, selalu sihat kerana Power Cat. So actually kalau korang tengok video kat hashtag tu, macam-macam dia orang buat dia jenis masing-masing. Sebabnya siapa paling kreatif. Tak kisah pun. Betul. Tak kisah pun. Anyway, actually this is just for fun lah. Okay. Dan nak cakap ni, mana kita orang ni meletakkan risiko, meletakkan muka-muka kita orang dekat segmen ni. So kalau ada haters tu janganlah mutuk. Dah ada haters baru pun syok. Aku teringat Syah telah macam berzikir tadi, teringat. Okay, so kalau korang ada sebarang komen ataupun mungkin untuk improve ke apa ke, boleh DM kita dekat mana Syafiq? Boleh DM kat dekat Instagram kita Power Cat Official ataupun dekat Facebook kita pun boleh Power Cat Malaysia Official. Ataupun mudah sekali korang komen je kat bawah video ni, settle. Betul. Dan tak nak lah macam hard sell kan. Wah, tapi saya nak share je apa yang bagus ni Power Cat ni. Okay, so Power Cat kita ada 2 format, wet and dry. So kalau you tengok dekat meja tu, untuk dry kita ada 3 formulation, 3 barista, ada tuna, ikan laut dengan kita formula. So sesuai untuk semua jenis kucing, protein dia lagi tinggi daripada apa yang available kat luar sana. And then this one is product local, human grade, which is kita boleh makan. So kalau korang follow betul-betul boleh cuma gitu. Kalau korang follow Power Cat Fair, korang tengoklah setiap event yang kita turun memang kita orang makan dengan consumer ke bawah waktu on ground. So kalau korang rasa korang bosan-bosan baik cuma makan tu, bolehlah try sekali. Okay, so ini adalah segmen percubaan kita orang untuk berkongsi info dengan korang. Tapi kalau korang rasa terhibur, alhamdulillah. Kalau korang rasa macam annoyed tu, tahan eh. Dari dia macam macam dan nak teks tu tamat, fikir tu, zikir tu, teks tu. Mungkin ada lagi, kita just nak share-share borak-borak dengan korang supaya korang pun tahu apa perkembangan Power Cat dan sebagainya. Okay, kita nak habiskan segmen ni. Apa nak tambah? Takde, apa-apa pun, thank you so much for supporting us dekat GB nanti. Jangan lupa tonton GB final nanti. Betul, bila? Esok, Ahad 9 malam.
22 Disember 2019 di Astrosia dan Yahichi. Dan kita akan umumkan pemenang Power Cat Dance Challenge pada malam ini. So stay tune, memang susah untuk pilih siapa pemenangnya. Dan lagi selamat tinggal. Jadi kita ada siapa? Kita ada Syaf, Kish, Adam dan Nida. Okay, hambar ke? Okay, bye. Walaupun